Pengadilan Negeri Tangerang baru saja melakukan penandatanganan kerjasama atau PKS bersama dengan Pemkot Tangerang. Digagas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kolaborasi nantinya dilakukan dalam bentuk pengembangan aplikasi Elaksa, layanan kependudukan satu atap. Pengembangan aplikasi Elaksa ini dilakukan untuk membantu dan mempermudah kinerja pelayanan, terutama yang berkaitan dengan administrasi, data kependudukan, dan pencatatan sipil. Nantinya, urusan administrasi di Pengadilan Negeri Tangerang tidak lagi berjalan secara konvensional, melainkan berbasis digital dan teknologi. Dengan Disdukcapil ada kerjasama mengenai aplikasi ya, teknologi informasi yang namanya Elaksa, yaitu elektronik layanan kependudukan satu atap. Jadi untuk membantu dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang ya, khususnya dalam kaitan ya data-data kependudukan dan pencatatan sipil yang dikaitkan dengan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan terkait misalnya dengan perceraian, pembatalan perkawinan, kemudian perubahan nama, di mana dengan adanya produk pengadilan ini kan berdampak kepada, ada kaitannya kepada Dukcapil. Kalau dengan Kominfo, itu kerjasama kita dengan Kominfo, namanya Kominfo ini kan bagian dari apa institusi pemerintah yang bisa menyebarkan secara resmi informasi-informasi komunikasi kepada masyarakat. Nah, kita juga kita harapkan nanti informasi yang ada di pengadilan ya, dari pengadilan itu supaya bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat. Kita mengharapkan adanya kerjasama dengan Kominfo ini bisa menyebarluaskan melalui aplikasi tentunya, melalui sarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Kominfo, yaitu pemerintah daerah setempat. Telah resmi diluncurkan dan beroperasi mulai saat ini, pengembangan aplikasi Elaksa ini mampu mendorong transformasi pelayanan. Semua urusan administrasi nantinya akan terintegrasi dengan data akurat di Dukcapil dan dimanfaatkan untuk pelayanan aplikasi tersebut secara efektif dan efisien. Saya atas nama pimpinan di Dukcapil mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Pengadilan Legislatif. Ini terobosan sangat luar biasa karena sangat penting sekali bagi kami dari Dukcapil ini berkaitan mengenai layanan, percepatan layanan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah tim dari Pengadilan Negeri bisa melakukan Elaksa ini sehingga bisa sangat bermanfaat nantinya. Jadi tidak usah lagi masyarakat Tangerang yang mau berurusan dengan pengadilan pada saat penetapan hukumnya tadi disampaikan oleh Ketua Pengadilan, tidak usah lagi datang ke Dukcapil, bisa langsung jadi dan bisa mengupload lagi sehingga percepatan pelayanan, transparansi, efisiensi itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Pengadilan Negeri Tangerang juga akan melakukan kerja kolaborasi bersama dengan Diskominfo Kota Tangerang untuk meningkatkan optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat Kota Tangerang secara lebih luas. Ini ada kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tangerang dengan pemerintah Kota Tangerang terkait dengan optimalisasi penyampaian informasi-informasi yang kaitannya berhubungan dengan kegiatan atau berhubungan dengan informasi yang akan disampaikan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, memang di konsep perjanjian kerjasamanya itu adalah kita melakukan semacam TOT ya, training of trainer untuk teman-teman di Pengadilan Negeri agar bisa lebih mengoptimalkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Muhammad Teguh Saputro, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.